Nuri atau Bayan adalah burung berukuran sedang, dengan panjang sekitar 43 cm. Dari salah satu genus burung paruh bengkok Eclectus. Burung ini sangat berbeda dengan burung paruh bengkok lainnya. Pada awalnya, ahli burung di Eropa mengira nuri bayan jantan dan betina adalah dua spesies yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan warna bulu yang mencolok antara jantan dan betina. Daerah sebaran nuri bayan adalah di hutan dataran rendah, sabana, hutan bakau dan perkebunan kelapa. Ada sekitar 9 subspesies nuri bayan di alam liar. Daerah sebaran nuri bayan adalah di hutan dataran rendah, sabana, hutan bakau dan perkebunan kelapa. Ada sekitar 9 subspesies nuri bayan di alam liar. Setiap tahunnya sekitar 10.000 ekor burung paruh bengkok ditangkap dari kawasan Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dan Papua untuk diperdagangkan. Burung paruh bengkok tersebut bukan hanya diperdagangkan di tingkat domestik, namun juga diselundupkan ke Filipina. Sekitar 85 jenis burung paruh bengkok, jenis nuri dan kakatua, hidup di Indonesia. 14 jenis diantaranya telah dilindungi karena masuk dalam kategori terancam punah. Please like, comment, and subscribe for more informative and awesome videos. Thank for watching.